Salam sejahtera. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis panas dan luar negara. Dan bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, komen dan subscribe, supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda. Mungkin berita ini menyedihkan Anda dan mungkin menyebabkan Anda sebak selepas mendengar berita ini, di mana Shuib dan Mizah yang dikatakan mirip dengan Siti Sarah telah bertentang mata. Ini pula yang berlaku. Lama dia pandang netizen sebab saat Shuib panggil adik Mizah sebagai ibu. Selang 2 minggu selepas pertemuan Raizuddin bersama istrinya bertemu adik Mizah, selaku kanak-kanak yang mempunyai rupa paras seakan arwah Siti Sarah, kini tiba giliran Shuib bersama Wati untuk menemui anak-anak ini. Detik penuh bahagia dan sebak ini dikongsikan oleh istri Raizuddin, istri Siti Fatimah Subari atau lebih dikenali sebagai Makdar menerusi dalam kurungan. Menerusi pertemuan di sebuah kedai makan itu, dapat disaksikan Shuib seolah terpegun serta tidak melepaskan pandangan saat pertama kali melihat adik Mizah. Lebih membuat para netizen sebak, Shuib turut memanggil adik Mizah itu dengan panggilan ibu yang merujuk kepada wajahnya yang mirip dengan arwah Siti Sarah. Berikutan merupakan respon netizen menerusi pertemuan dan insan ini. Pertemuan yang melibatkan Shuib, Wati serta ahli keluarga yang lain ini turut membuatkan Makdar berharap agar hubungan dua keluarga ini terus berkekalan.